Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD Tingkat Dasar yang dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 Maret tahun 2019. Berlangsung di 3 lokasi dengan wilayah yang berbeda. P3PAUD dan Dikmas Kebonjeruk, SP3PAUD dan Dikmas Jakarta Selatan, serta SP3PAUD dan Dikmas Jakarta Timur. Semangat pagi! 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 Tercatat 1.244 tenaga pendidik PAUD yang mengikuti kegiatan pelatihan. Jumlah ini melebihi target sasaran sebanyak 1.225 tenaga pendidik. Bahkan dalam kegiatan yang berlangsung di SP3PAUD dan Dikmas Jakarta Timur sempat ditinjau langsung oleh Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Wali Kota mengapresiasi langkah cepat unit kerja perangkat daerah dalam menanggapi hasil musrembang. Alhamdulillah, waktu ini saya meninjau langsung, saya melihat luar biasa semangat guru-guru PAUD, antusiasnya. Kurang lebih tahun ini 294 guru PAUD kita bina, 1 kelas 30, hari ini ada 4 kelas selama 1 minggu. Jadi ya bergilir, angkatan, tentunya guru-gurunya juga murahayu, luar biasa semangatnya. Ini yang diharapkan oleh Pak Pemerintah, atau Pak Gubernur, maka menciptakan generasi milenial ke depan. Tentunya PAUD ini adalah betul-betul potensi yang sangat mempengaruhi ke depan, generasi ke depan. Kalau memang dari awal kita membina kurang baik, kualitasnya akan kurang baik.